memang kami sedang diskusi dengan P1, Pak. Memang P1 itu sekarang tekanannya berat sekali. Kondisi keuangan mereka ini sekarang hutangnya mencapai 35 triliun. Dan kalau kita lihat rate loss-nya mereka bulannya 200 miliar, itu mereka bisa mencapai hutang yang nanti pasca pandemi bisa 38 triliun, Pak. Dan memang beban mereka berat sekali karena banyak bandara baru. Ini sebagai komparasi, Pak, memang kayak Kuala Namu ini profitable dan sudah cukup berumur. Yang seperti Jogja ini beban berat sekali karena Jogja 12 triliun dan begitu buka langsung COVID. Pada saat planning baru itu nggak ada namanya katakanlah siap dengan resiko pandemi. Kalau misalnya dalam kondisi pandemi ya ini bebannya berat lah gitu ya. Tapi kalau normal ya itu bisa in long term bisa comeback lagi gitu ya. Tapi jangka pendek ini pasti luar biasa karena kan ada mereka kena beban bunga utang. Pokok dan bunganya yang mungkin ada jatuh tempo dalam waktu dekat. Hasil proyeksi di banyak lembaga itu wisatawan mancanegara, katakanlah bandara internasional, itu baru pulih sekitar 43%.